Jangan lupa like, subscribe, dan klik belnya. Terima kasih. Hai sahabat Nocha Fala, ketemu lagi di channel Nova Nocha Fala. Kali ini saya akan membahas mengenai manfaat kesehatan memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan bukan hanya jadi pelengkap dalam rumah saja, bisa menurunkan tekanan darah, meningkatkan aktivitas fisik, mencegah kesepian, dan menimbulkan perasaan senang. Memelihara hewan adalah tanggung jawab besar karena kita perlu memastikan kesehatannya dengan baik. Banyak manfaat kesehatan yang bisa kita ambil dari segi fisik juga mental. Manfaatnya adalah 1. Menurunkan tekanan darah. Ada hubungan antara kepemilikan hewan peliharaan dengan tekanan darah yang lebih rendah. Manfaat ini lebih efektif jika melakukan aktivitas bersama hewan peliharaan di luar rumah. 2, meningkatkan suasana hati. Bermain bersama hewan peliharaan bisa membuat kita merasa lebih tenang dan tidak stres. Kondisi tersebut dipicu oleh penurunan hormon kortisol dan peningkatan serotonin dalam tubuh. 3, penurunan kadar kolesterol. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang lebih rendah karena pola hidup lebih aktif. Kondisi ini dapat menunjang kesehatan jantung secara menyeluruh. 4, penurunan resiko obesitas. Aktivitas fisik yang dilakukan bersama hewan peliharaan dapat menurunkan resiko obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko penyakit dan masalah kesehatan lain, termasuk sakit jantung, diabetes, kanker, dan tekanan darah tinggi. 5, meringankan gangguan mental. Memelihara hewan dapat membantu mengatasi dan meringankan gejala depresi. Berbicara dengan hewan peliharaan dan bermain bersama dapat memicu munculnya perasaan tenang dan bahagia. 6, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat memelihara hewan ini bisa dirasakan oleh bayi dalam keluarga yang memiliki hewan peliharaan. Kekebalan tubuh akan terbentuk jika anak diperkenalkan dengan hewan sebelum menginjak usia 6 bulan. Kemungkinan terkena alergi dan asma menjadi lebih rendah.